هذه المدينة المنورة مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهي منورة بأهلها وناسها وهذه مدينة جدة عروس البحر الأحمر بجنبها بيت الله الحرام ومهبط الرسالة على صاحبها أزكى الصلاة والتسليم مثل ما تشوفون البيت ما شاء الله الحرام منور مثل بؤرة الضوء المنظر ولا أروع صراحة المدينة المنورة وكذلك مكة مثل النجوم المضيئة صراحة من أروع ما شاهدت وهذه تحياتي لكم من الفضاء ومرورنا فوق البحر الأحمر بالتحديد مدينتي أو المدينة المنورة ومكة وكذلك جدة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, astronot Emirat, Uni Emirat Arab, Sultan Al Neyadi berbagi rekaman video tentang Ka'bah ya, dari luar angkasa, dari stasiun uh, internasional uh, space station ya, stasiun internasional luar angkasa ya itu eh, dalam rekaman video yang ditulis oleh tweetnya Sultan Al Niyadi sendiri durasinya itu sebanyak satu menit 30 detik ya ini kita kutip dari Al Arabian News berbahasa Inggris pemirsa ditunjukkan betapa eh, apa Ka'bah itu kelihatan seperti Ee, bersinar seperti bintang, begitu ya, di tengah gugusan ee, angkasa yang ada seperti itu. Bahkan kelihatan juga batas-batas suci kota Mekah itu kelihatannya ada garis kuning begitu, dan ini dikatakan sebagai hadiah bagi anak-anaknya Salman di malam yang diberkahi ini. Kalau di Arab, ini diterbitkan, ditulis di al- Arabian news ini tanggal 18 April 2023 jam 12 GST dan diperbarui 18 April 2023 beberapa jam kemudian diperbarui anu artikelnya itu pemirsa ya satu gambaran yang sangat menarik ya bahwa ya kalau kita misalnya ke Ka'bah itu sendiri pancaran listriknya di eh, di Ka'bah itu dan sekitar orang-orang yang sedang tawaf itu kan sebetulnya malah nggak ada itu ya pencahayaan listriknya itu nggak ada karena di tempat tawaf itu tidak ada tiang listrik tidak ada apa kan Ka'bahnya juga hitam begitu kan tetapi kenapa bisa justru ketika dipotret dari luar angkasa itu malah menunjukkan satu titik pusat yang paling terang sendiri dibanding misalnya daerah-daerah sekitarnya ya yang mestinya uh, penerangan listriknya itu lebih banyak daerah-daerah sekitarnya itu tetapi justru yang Ka'bah itu kalau dipotret dari luar angkasa malah menunjukkan uh, cahaya yang paling terang dan apa yang dilakukan oleh Sultan Al Neyyidi ini itu juga pernah dilakukan tapi dalam bentuk foto oleh seorang astronot Jepang apa dari mana gitu ya ini uh, luar biasa, di potret baru saja itu diupload oleh uh, Sultan Al Nejdi itu ya uh, tanggal 18 juga April 2023 dan ditonton lebih dari 1,7 uh, juta orang. Tapi kebanyakan komentarnya pakai bahasa Arab, pemirsa saya tidak begitu tahu gitu ya. Nah, ini beritanya, astronot Emirati atau Uni Emirat Arab, Sultan Al Neyadi telah membagikan rekaman video pendek gitu ya, yang tadi kita bilang satu menit 30 detik eh, tentang Mekah Arab Saudi di atas stasiun luar angkasa internasional. Internasional Space Station ya. Dan Al Neyadi men-tweet video situs suci ya. Uh, kerajaan, uh, maksudnya situs suci di Haramain ini uh, di halaman Twitternya menyebut rekaman itu sebagai hadiah untuk anak-anak Salman di malam yang diberkati ini. Mungkin yang dimaksud itu kemarin itu adalah uh, Lailatul Qadar ya. Dan dia menambahkan sebuah pengabdian kepada negara dengan dua masjid suci, tempat turunnya wahyu dan tanah risalah. Kerajaan Arab Saudi ya rekaman itu menunjukkan Mekah dan Madinah itu menyala dan Masjid Agung Arab Saudi bersinar di dalam uh, gelap ya. Astronot Emirat secara teratur yaitu pemirsa membagikan rekaman dari International Space Station sejak memulai misi enam bulannya pada bulan Maret. Jadi uh, LNED ini Uh, mulai mengorbit itu bulan Maret tanggal berapa begitu nanti sampai enam bulan kemudian ya dan uh, awal pekan ini dia membagikan klip video tentang rutinitas latihan gravitasi nolnya di luar angkasa gravitasi nol itu mungkin juga berdampak dalam kesehatan atau seperti apa begitu ya uh, Alniadi terlihat mengikat uh, dirinya ke dalam treadmill, yang tampak tidak biasa dengan menggunakan tali kekang dan pegas untuk melawan efek dari gravitasi nol ya. Dan harness menariknya ke bawah saat dia berlari mensimulasikan bagaimana gravitasi akan bekerja di bumi ya. Memotret dari luar angkasa adalah salah satu dari kegiatan favoritnya itu kata al niyadi sambil berbagi gambar yang menakjubkan tentang ya bukan hanya uh, Mekah, Ka'bah dan Madinah tetapi juga badai pasir bulan lalu ya bulan Maret yang lalu dan Sultan al niyadi akan menjadi orang Arab pertama yang menyelesaikan space walk-nya ketika keluar dari ISS pada 28 April. Jadi nanti ini tanggal 28 April Sultan Al-Nedi itu melakukan spacewalk, berjalan di luar angkasa. ya, Tapi ya pasti pakai tali ya, tali yang nyambung dengan International Space Station itu. Dan dia mengikuti jejak astronot Arab lainnya, termasuk emirati yang lain, Hassa Al-Mansuri yang menjadi orang pertama di ISS pada tahun 2019. Ini kapan ini Indonesia ini <laughs> dapat giliran gitu. Dan pangeran Arab Saudi Sultan bin Salman yang menjadi orang Arab pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1985. Ya, itu adalah berita-berita yang sangat menarik. Pemirsa memang tampak bahwa kayaknya sinar ini bukan Uh, semata-mata pantulan dari cahaya listrik gitu, tetapi agak lain gitu ya. Ya sekali lagi kalau kita pernah umroh lah katakan atau seperti apa itu Ka'bah itu nggak ada ya sinarnya kecil-kecil lah di pinggir-pinggir gitu ada di uh, apa namanya makam Ibrahim atau Hijir Ismail gitu ada lampunya kecil-kecil gitu, tetapi justru di situ kelihatan ya, luar biasa ya titik yang paling terang Padahal justru sinar listriknya atau cahaya lampunya itu tidak banyak ya. Ini apa gitu saya kira menjadi kewajiban bagi para ilmuwan untuk mencari tahu apa sih yang menyebabkan ya Ka'bah ini dipotret dari luar angkasa itu menunjukkan cahaya yang paling terang di antara permukaan bumi yang lain. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.